Halo, selamat datang lagi di Kunci Mas Channel. Nah, kali ini aku bakal kasih info ke kalian kalau satu motif keramik itu bisa untuk beberapa model desain ya. Nah, tonton terus video ini sampai akhir ya, Bestie. Oke, yang pertama kita ada Marlin Deco Bead. Ini keramik dari produk Akura ya. Nah, untuk ukurannya di sini 20x25. Untuk motifnya sendiri di sini aneka hewan-hewan laut ya. Jadi, untuk motif yang seperti ini biasanya digunakan untuk daerah basah seperti kamar mandi. Nah, sekarang aku akan kasih info ke kalian ya, desain-desain mana yang cocok untuk motif seperti ini ya, di ruangan mana aja. Untuk yang pertama, di sini kalian bisa gunain dinding Marlin Deco Bead ini di daerah dapur ya, sebagai pelindung tembok kalian dari cipratan-cipratan minyak panas yang susah untuk dibersihkan. Oke, yang kedua ada laundry room. Untuk motif ini juga cocok ya buat laundry room, karena di sini motifnya juga masih berhubungan sama air. Untuk lantainya kita punya Mylon Bead. Motifnya ini persegi 8 ya, dengan warna krem. Seperti biasa, aku akan mencocokkan dulu antara lantai kamar mandi dengan dinding kamar mandinya. Nah, seperti ini desain kamar mandi dengan dinding Marlin Deco Bead dan lantainya Mylon Bead ya. Next ada desain kolam renang ya. Jadi keramik Mylon Deco Bead ini juga cocok buat dijadiin wallpaper untuk bagian dinding kolam renang ya, yang ada di indoor ruangan. Nah, jangan lupa subscribe dulu ya, nanti aku bakal kasih referensi-referensi lainnya di video lainnya.